adalah 9 manfaat vitamin D yang berguna bagi tubuh. Selama ini banyak orang mengenal vitamin D hanya memiliki manfaat untuk kesehatan tulang, otot, dan gigi. Faktanya vitamin D juga memiliki lain yang bermanfaat bagi tubuh. Apa saja manfaat vitamin D yang bisa Anda dapatkan? Berikut adalah 9 manfaat vitamin D yang berguna bagi tubuh. Yang pertama, meningkatkan daya ingat. Manfaat vitamin D yang pertama adalah kemampuannya meningkatkan daya ingat. Bagi Anda yang sudah lanjut usia, sebaiknya untuk lebih perhatian terhadap asupan vitamin D. Karena sebuah penelitian menemukan orang yang lanjut usia berisiko mengalami kekurangan vitamin D dan mengalami penurunan daya ingat, analisis, dan kemampuan untuk fokus dibanding orang lanjut usia dengan kadar vitamin D yang cukup dalam tubuhnya. 2. Menurunkan berat badan. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa orang yang mengalami obesitas seringkali memiliki kadar vitamin D yang rendah. Lemak ini membuat vitamin D terperangkap di dalamnya sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh bagian tubuh lainnya. Meski begitu, apakah obesitas yang menyebabkan rendahnya kadar vitamin D atau justru sebaliknya? Para pakar kesehatan belum bisa memastikannya dengan pasti. 3. Mengatasi depresi. Manfaat vitamin D berikutnya adalah mengurangi risiko gangguan saraf dan depresi. Vitamin D dipercaya dapat berperan dalam perkembangan dan fungsi otak. Saat kadar vitamin D di dalam tubuh seseorang tercukupi, risiko depresi bisa berkurang. 4. Mencegah kanker. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker prostat adalah dengan memenuhi asupan vitamin D. Manfaat vitamin D ini bisa didapatkan karena hormon aktif vitamin D yang disebut kalsitriol, yang mampu memperlambat perkembangan pembuluh darah baru di jaringan kanker, mengurangi perkembangan sel kanker dengan meningkatkan kematian sel kanker serta mengurangi penyebaran sel kanker. 5. Bermanfaat bagi ibu hamil. Apabila ibu hamil kekurangan vitamin D, hal itu bisa berdampak pada kondisi tulang janinnya. Pada akhirnya risiko rakitis pun bisa meningkat. Sebuah penelitian menunjukkan adanya kemungkinan hubungan antara rendahnya vitamin D pada wanita hamil dengan meningkatnya risiko pada kehamilan serta preeklampsia, infeksi bakterial vaginosis, diabetes gestasional, dan kelahiran prematur. 6. Mencegah diabetes. Bagi Anda yang ingin mencegah terjadinya diabetes, sepertinya Anda harus mendapatkan vitamin D. Meningkatnya kadar vitamin D dalam tubuh terkait dengan semakin rendahnya risiko diabetes tipe 2. Jika kadar vitamin D dalam tubuh terlalu rendah, hal itu bisa berdampak pada toleransi glukosa dan produksi insulin. 7. Menurunkan risiko penyakit jantung. Manfaat vitamin D lainnya adalah menurunkan risiko penyakit jantung. Jika kadar vitamin D dalam tubuh rendah, hal itu akan menimbulkan masalah seperti serangan jantung dan stroke. Meski begitu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui dosis vitamin D yang tepat agar risiko penyakit dapat diturunkan. 8. Meningkatkan sistem imunitas. Sebuah penelitian menemukan seseorang dengan kadar vitamin D yang rendah berisiko terkena multiple sklerosis dan beberapa penyakit tiroid, penyakit Crohn, artritis, hingga psoriasis. Sedangkan vitamin D sendiri turut serta dalam mempengaruhi sistem imunitas tubuh. Oleh karena itu, agar Anda tidak terkena sejumlah penyakit tersebut, Anda harus mengonsumsi vitamin D. Yang terakhir, meningkatkan kekuatan tulang. Manfaat vitamin D yang paling besar adalah untuk menjaga kekuatan tulang. Vitamin D membantu proses penyerapan kalsium dari dalam makanan. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, manfaat vitamin D ini dapat mencegah tulang rapuh. Itulah 9 manfaat vitamin D yang berguna bagi tubuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.